Panduan cara mengisi formulir ukuran pakaian DJKI 2021. Berikut adalah tampilannya, bisa dibaca dahulu keterangan di atasnya. Dan di sini ada panduan cara mengisi formulir dari YouTube ya, bisa dilihat dulu. Nah, setelah itu kalian bisa langsung mulai mengisi saja. Yang pertama, kalian bisa mulai mengisi dari nama lengkap. Nama lengkap mohon diisi ya, sesuai dengan nama lengkap kalian. Kemudian yang selanjutnya, nomor NIK, mohon juga diisi. Dan kemudian bagian, di bagian apa. Setelah itu bisa klik next. Nah, yang selanjutnya di sini adalah pemilihan gender, ada laki-laki, perempuan hijab, dan perempuan non-hijab. Silahkan pilih yang sesuai dengan diri kalian masing-masing. Di sini semisal laki-laki, lalu klik tombol next. Nah, di sini yang pertama, kita wajib melakukan pengukuran secara mandiri. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Bisa lihat di video yang telah disediakan atau bisa juga mengamati gambar yang ada. Nah, dari hasil pengukuran nanti, silahkan angkanya berapa dicatat, kemudian dicocokkan dengan tabel size yang telah disediakan. Di sini semisal size baju. Dari hasil pengukuran mandiri tadi, silahkan dicocokkan. Misal saya masuk di XL. Kemudian untuk ukuran celana juga caranya sama, dicocokkan dengan tabel. Kalau sudah, klik next. Nah, di sini adalah pernyataan persetujuan, bisa dibaca dulu dan setelah setuju bisa klik submit. Demikianlah pengisian formulir DJKI 2021.